بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا. Maha Suci, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah menurunkan Al-Furqan, yakni Al-Quran, ia dinamakan Al-Furqan karena kandungannya membedakan antara perkara yang hak dan perkara yang batil, kepada hambanya, yakni Nabi Muhammad, agar dia menyampaikannya kepada seluruh alam, yaitu kepada bangsa manusia dan bangsa jin, selain bangsa malaikat, sebagai pemberi peringatan, kepada mereka, dengan memperingatkan mereka akan azab Allah, yang kepunyaannya lah kerajaan langit dan bumi, dan dia tidak mempunyai anak, dan tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaannya, dan dia telah menciptakan segala sesuatu, karena hanya dialah yang mampu menciptakan kesemuanya itu, dan dia menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapi-rapinya, secara tepat dan sempurna. Kemudian mereka mengambil, yang dimaksud adalah orang-orang kafir, selain daripadanya, selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai Tuhan-Tuhan, berupa berhala-berhala, yang mereka tidak menciptakan apapun, bahkan mereka sendiri diciptakan dan tidak kuasa untuk menolak sesuatu kemudaratan dari dirinya, tidak akan mampu menolak bahaya yang mengancam dirinya, dan tidak pula untuk mengambil suatu manfaat pun, artinya tidak dapat menghasilkan manfaat bagi dirinya, dan juga tidak kuasa mematikan, menghidupkan, yakni tidak mampu mematikan seseorang dan tidak pula mampu menghidupkannya, dan tidak pula membangkitkan. Tidak mampu membangkitkan orang-orang yang mati untuk dapat hidup kembali. وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا قُلْ أَنزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار
ويجعل لك قصورا. Dan orang-orang kafir berkata, sesungguhnya ini, Al-Quran ini, tidak lain hanyalah kebohongan-kebohongan, yakni kedustaan, yang diada-adakan olehnya, oleh Muhammad sendiri, dan dia dibantu oleh kaum yang lain, yakni oleh sebagian dari orang-orang ahli kitab. Allah berfirman, maka sesungguhnya mereka telah berbuat suatu kelaliman dan dusta yang besar, yakni kekafiran dan kedustaan. Dan mereka berkata, pula bahwa Al-Quran itu, dongengan-dongengan orang-orang dahulu, yakni kedustaan-kedustaan mereka. Lafal asatir adalah bentuk jamak dari lafal usturah, dimintanya supaya dituliskan, telah menukilnya dari kaum tersebut melalui orang lain, maka dibacakanlah dongengan itu kepadanya, supaya ia hafal, setiap pagi dan petang. Kemudian Allah berfirman menyanggah ucapan mereka. Katakanlah, Al-Quran ini diturunkan oleh Allah yang mengetahui rahasia, hal-hal yang gaib, di langit dan di bumi. Sesungguhnya dia adalah maha pengampun, kepada orang-orang yang beriman, lagi maha penyayang, kepada mereka. بل كذبوا بالساعة واعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسئولا ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء Dan mereka berkata, mengapa Rasul ini memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar? Mengapa tidak diturunkan kepadanya malaikat, agar malaikat itu memberikan peringatan bersama dengan dia? Maksudnya yang membenarkan kerasulannya. Atau mengapa tidak diturunkan kepadanya perbendaharaan dari langit yang kemudian ia membelanjakannya, sehingga ia tidak usah berjalan-jalan di pasar lagi untuk mencari penghidupan, atau mengapa tidak ada kebun baginya, yaitu ladang yang menjadi miliknya, yang dapat dia makan dari hasilnya, buah-buahannya, sehingga hal itu menjadi kecukupan baginya. Menurut kiraat yang lain dibaca nakulu minha'a, artinya, yang kami dapat ikut makan dari kebunnya. Maksudnya, supaya memiliki kelebihan di atas kami. Dan orang-orang yang zalim itu berkata orang-orang kafir itu kepada orang-orang mukmin, tidak lain kamu sekalian hanyalah mengikuti seorang lelaki yang kena sihir, orang yang akalnya tidak waras karena pengaruh sihir. Maka Allah berfirman pada ayat selanjutnya. قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا
وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. Perhatikanlah bagaimana mereka membuat perumpamaan-perumpamaan tentang kamu dengan julukan sebagai orang yang kena pengaruh sihir, orang yang membutuhkan nafkah, orang yang harus ditemani oleh malaikat yang bersama-sama menyampaikan tugasnya, lalu sesatlah mereka, dari petunjuk disebabkan ucapannya itu, mereka tidak sanggup mendapatkan jalan untuk menentang kerasulannya. Maksudnya mereka tidak akan dapat menemukan jalan untuk menentangnya. Maha Agung Allah, Maha Kaya akan kebaikan, yang jika Dia menghendaki, niscaya dijadikannya bagimu yang lebih baik dari yang demikian, yakni lebih baik daripada perbendaharaan harta dan kebun yang mereka mintakan di dunia ini, yaitu surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, karena Dia telah menjanjikan akan memberikan kepadanya nanti di akhirat. Dan dijadikannya pula, lafal ayat ini dibaca jasm, untukmu istana-istana, dan menurut kiraat yang lain, lafal yaj'al dibaca yaj'alu sehingga kedudukannya menjadi kalimat istinaf atau kalimat baru. Yawma yarawna al-malaikata la bushra yawma idhin lil mujrimin wa yaquluna hijran mahjura wa qadimna ila ma amilu min amalin فجعلناه هباء منثورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. Bahkan mereka mendustakan hari kiamat, hari terakhir yang tiada hari lagi sesudahnya. Dan kami menyediakan neraka yang menyala-nyala bagi siapa yang mendustakan hari kiamat, neraka yang apinya menyala-nyala dengan nyala yang besar. Apabila neraka itu melihat mereka dari tempat yang jauh, mereka mendengar kegeramannya, yakni suara mendidihnya seperti halnya orang yang sedang marah, dan suara nyalanya, suara yang keras sekali dari nyala apinya. Atau makna yang dimaksud adalah jika orang-orang tersebut melihat neraka sekalipun dari tempat yang jauh, mereka akan mendengar suara gemuruh dan nyala apinya. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين
وكفى بربك هاديا ونصيرا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا أولئك شر مكانا وأضل سبيلا Dan apabila mereka dicampakkan ke tempat yang sempit di neraka itu, dapat dibaca daikan dengan memakai harakat tasyid pada huruf ya, dapat pula dibaca tahfif atau tanpa tasyid sehingga bacaannya menjadi daikan, maksudnya neraka itu menghimpit mereka. Lafal minha'a berkedudukan menjadi hal dari lafal maka'anan, karena pada asalnya ia adalah kata sifat baginya, dengan dibelenggu, yakni tangan dan leher mereka dibelenggu menjadi satu, harakat tasyid yang ada 227 pada lafal mukarranina menunjukkan makna taksir atau banyak, mereka di sana mengharapkan kebinasaan. Maksudnya mereka ingin mati saja karena pedihnya siksaan. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka, janganlah kamu sekalian mengharapkan satu kebinasaan, melainkan harapkanlah kebinasaan yang banyak, sesuai dengan azab yang menimpa kalian ini. Katakanlah, apa yang demikian itukah, hal yang telah disebutkan itukah, yaitu ancaman dan gambaran tentang neraka, yang baik, atau surga yang kekal yang telah dijanjikan, kepada orang-orang yang bertakwa. Surga itu untuk mereka, menurut ilmu Allah, sebagai balasan, sebagai pahala, dan tempat kembali, tempat menetap yang abadi.